Assalamualaikum guys, selamat berjumpa lagi dengan Nikita Vlog. Rentang baru, banjir lagi. Sebelum kalian tonton video kami, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua mendapat rezeki yang berlimpah barokah, bisa pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya buat beli sawah, rumah, dan mobil mewah. Semoga kita semua dalam lindungannya, amin. Rentang baru semalam sudah menaiki lagi ya, situasi air sudah naik terus. Tapi alhamdulillah, air kiriman dari Garut, Sukabumi, dari Bogor ya, menuju ke sini ke Sungai Cimanuk. Tapi alhamdulillah, hujannya hanya di daerah jauh saja ya, ke daerah kita, maksudnya ke daerah wilayah Rentang Baru ini, Bendungan Rentang. Tidak ada hujan, alhamdulillah, jadi bisa teratasi ya, tidak sampai limpas lagi seperti bulan-bulan kemarinnya. Masyarakat sudah cukup panik ya, cukup mengkhawatirkan, takut kejadian banjir lagi, banjir ulang gitu. Tapi alhamdulillah bisa dikendalikan ya, air begitu derasnya. Ini di pintu air pusat ya, pintu air utama Rentang ya, Bendungan Rentang. Kita maju sedikit ya biar lebih jelas posisi air, biar kalian tahu ya yang jauh di sana. Sangat besar sekali ya airnya. Soalnya juga kelihatan tuh dia udah pancangan itu udah hampir nggak kelihatan ya. Pancangan yang ada di sana udah kelihatan atasnya aja. Ini pintu juga pintu balok ya, pintu balok sudah dibuka semua ke atas guys, sudah dibuka semua dan melancarkan air, membuang air biar cepat habis ya, biar cepat tuntas. Balok di atas semua tuh, balok di atas semua. Kita ke belakang ya, biar ke belakang. Wow, airnya sudah set sekali. Lagi-lagi banjir ya. Kiriman dari Garut. Semoga tidak terulang kembali ya, banjir yang sudah berlalu. Semoga kita aman terus, selamat, tidak ada bahaya lagi ya. Air sangat membludak ya. Tuh, kita lihat ya, pancangan atau paku alam
yang terlihat cuman ada atasnya aja ya, atapnya aja atau lantainya saja ya, tapinya sudah nggak kelihatan sama sekali. Kita perhatikan di sana. Air sangat kencang sekali ya. Sangat kencang sekali ya. Sangat cepat larinya air. Tapi sekarang alhamdulillah sudah menyurut ya. Sudah turun sekitar 50 cm ya dari semalam. Sudah turun sekitar 50 cm. Jadi tidak usah khawatir ya masyarakat yang biasanya banjir. Insya Allah selamat ya. Akan terulang kembali ya banjirnya ya. Kita berdoa terus agar kita selamat ya. Agar kita dalam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita perhatikan ya, gumpalan air begitu besar. Sangat besar sekali ya. Sangat takut sekali ya melihat air. Bergemuruhnya suara air sangat menakutkan. Ini gak ada bapak komandan dari Koramil yang sedang mengontrol. Mengontrol.
tadi malam sudah siaga satu ya, saudara-saudara. Sudah siaga satu. Tapi alhamdulillah, agak paginya sekitar jam 4, jam 3 jam 4 ya, kalau nggak salah jam 3 jam 4 sudah menurun. Sampai saat ini detik ini udah 50 cm ya turun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kita selamat ya, semua selamat. Udah dulu guys, makasih banyak ya. Kami informasikan ya, tetap siaga agar kita semua selamat. Amin ya Allah.